水耕栽培是一种不使用土壤种植植物的技术，只透过水携带供植物生长所需的营养成分。目前这种栽培方式成为城市居民提供巨大机会的业务，广阔的市场潜力加上不断增长的需求，使棉兰市的一些家庭创业者对水培农场越来越有兴趣。水耕栽培是一种现代又最适合在土地有限的大城市应用的耕作法。棉兰市的一些家庭创业者如拉玛叶蒂与苏瓦迪也对其种植法感兴趣。最初的两年，他们将水培种植当作一种爱好，但后来因看小女儿不喜欢吃蔬菜，她花心思试着用水培蔬菜加工制作成蔬菜鸡块。后来他们看这方面的商机，于是以小女儿的名字开了水培种植业务。Saya Rahmayeti, pemilik dari Siva Hidroponik yang berada di Kota Medan. Siva Hidroponik sebenarnya dibentuk berawal dari satu keisengan atau hobi bercocok tanam, di mana kita memanfaatkan lahan pekarangan yang sedikit dengan bercocok tanam dengan metode hidroponik, yaitu satu metode pertanian ataupun satu metode pertanian yang tidak lagi menggunakan tanah sebagai media tanam, yang sangat cocok dibudidayakan atau sangat cocok diaplikasikan di daerah perkotaan di mana tanah sudah sangat sulit untuk kita datapkan untuk kita bercocok tanam. Bisnis hidroponik dibandingkan tanaman konvensional itu saya rasa tidak ada, ya. Karena setelah kita adakan sosialisasi bahwasanya sayur hidroponik ini bebas dari residu pestisida, ya. Mereka antusias untuk membeli sayuran tersebut, ya. Walaupun dalam notabene-nya tidak bisa mengimbangi sayuran konvensional yang banyaknya luar biasa itu, ya, tapi tidak menutup kemungkinan sayuran hidroponik akan mengalahkan sayur konvensional tersebut. Berawal dari keisengan hobi tersebut, akhirnya Siva Hidroponik ini menjadi satu usaha yang pelan-pelan berkembang menjadi satu usaha yang menopang untuk keseluruhan ekonomi keluarga. Walaupun pada awalnya itu cuma hobi, di mana suami masih punya pekerjaan lain dan saya tetap sebagai ibu rumah tangga yang bercocok tanam. Tapi pelan-pelan kita berdua menjadi satu pemilik Siva Hidroponik yang selalu dikatakan teman-teman menjadi satu couple jadinya. Jadi usaha bersama, di mana kalau kita berjalan atau kita berusaha tetap kita hadir berdua. Jadi di 2015 itu kita sudah pakai nama Siva Hidroponik. Kalau dulunya itu belum ada namanya sama sekali, hanya sekedar hobi pemanfaatan lahan pekarangan untuk konsumsi rumah tangga. Di 2015 kita sudah mulai memperkenalkan usaha kita ke masyarakat di Kota Medan khususnya, karena memang kita berdomisili di Kota Medan. Nah, itu pertama kali kita perkenalkan di satu event di Kota Medan, kita perkenalkan bahwa kita punya usaha yang bernama Siva Hidroponik. Tapi yang namanya merintis satu usaha itu tidak mudah, karena apa? Sistem hidroponik ini belum banyak dikenal untuk di Kota Medan pada saat itu. Hanya komunitas-komunitas tertentu yang membuat sistem pertanian hidroponik ini, tapi untuk dipublikasikan ke masyarakat, diperkenalkan ke masyarakat, itu masih sangat-sangat sedikit. Bukan hanya mendorong tanpa kimia yang menghasilkan sehat dan sehat, Lama Yedi juga mengembangkan berbagai jenis tanaman air yang menghasilkan 如蔬菜零食和蝶豆花糖浆。蝶豆花是来自热带亚洲豆科蝶豆属的植物，这种植物常见于东南亚国家，包括印度尼西亚、泰国、印度以及斯里兰卡。蝶豆花含有高抗氧化剂，可用于身体排毒、抗癌、保持眼睛健康等等。
Nah, karena masih kesulitan untuk menjualnya ke pasar, sementara produksi sayur kita sudah mulai banyak, sudah dibagikan ke tetangga juga sudah berlebih, kita konsumsi sendiri juga berlebih, akhirnya kita berpikir untuk membuat satu produk olahan. Nah, ini juga dipicu dari susahnya anak saya makan sayur. Nah, dicarilah satu ide bagaimana caranya mengubah sayur kita ini ada di satu cemilan anak kita. Nah, pertama sekali saya membuat produk olahan ini adalah produk nugget. Di tahun 2019, waktu itu saya diperkenalkan oleh teman dengan nama yang namanya Bunga Telang. Jadi ada bunga yang namanya Bunga Telang, itu di pertengahan 2019. Nah, karena diperkenalkan dengan Bunga Telang ini, saya memang orangnya yang suka mencari tahu sebenarnya apa sih Bunga Telang ini, seperti apa sih Bunga Telang. Nah, akhirnya saya cari-cari informasi, ternyata Bunga Telang ini memiliki banyak khasiat dan sudah dipakai oleh orang-orang terdahulu kita, orang-orang tua kita sebagai pengobatan awalnya. Nah, dari membaca itu saya tahu bahwa antioksidan daripada Bunga Telang ini sangat banyak dan dia sudah banyak dipakai di luar negeri sebagai pewarna makanan terutama. Dan saya pernah juga berbelanja di satu supermarket besar di Kota Medan dan saya menemukan satu produk Bunga Telang kering yang notabene itu diimpor dari luar dengan harga yang cukup fantastis pada saat itu. Melihat itu saya berpikir ini pasti bisa menjadi satu peluang usaha buat saya. Minimal saya menjual dalam bentuk kering atau saya olah menjadi satu produk makanan. Akhirnya dari uji coba lagi, terbersitlah waktu itu di 2019 pertengahan itu saya buat jadi satu bentuk minuman. Nah, suatu bentuk minuman itu masih juga tetap hanya saya produksi untuk di rumah aja, jadi untuk minum minuman di rumah. Nah, kalau ada tamu datang, karena kebetulan di Siva Hidroponik ini banyak tamu yang datang, banyak yang berkunjung dan biasanya mereka berkunjung itu bukan hanya sekedar membeli peralatan hidroponik atau membeli produk turunan hidroponik, tapi suka saling sharing dengan kita.棉兰诗的一些现代咖啡馆会在他们的咖啡中加入蝶豆花糖浆，这让拉玛叶蒂的生意更广为人知。因此，他还把生意发展成一家咖啡馆，而且这家咖啡馆就由他儿子接管经营。ada seorang teman suami yang punya kafe。Mencoba mencampurkan sirup bunga telang saya ke kopi. Nah, jadi mereka mencampurkan ke kopi, ternyata rasanya cocok. Akhirnya dia membuat satu minuman yang namanya, kalau tidak salah saya itu namanya kopi tulang. Nah, jadi kopi yang dicampur dengan sirup bunga telang. Dan ternyata pelanggannya suka. Akhirnya dari situ kita mulai mensuplai sirup bunga telang kita ke kopi. Kafe mereka. Inovasi dan kreativitas sangat dibutuhkan sebagai seorang petani milenial, ya. Kenapa seperti itu? Kita sudah lebih kurang 8 tahun sudah melakukan bisnis hidroponik ini yang cukup luar biasa. Jadi tergantung kepada kita. Kita mau maju, kita harus inovasi. Harapan saya anak saya ini bisa mengembangkan yang namanya produk-produk yang ada di sini, ya, silakan untuk dikembangkan bisnis yang kita buat, ya, sebagai generasi penerus orang tuanya, kan gitu, orang tua, kan gitu. Jadi, nah, ini dilanjutkan dan dikembangkan, ya, seperti dia buka sekarang kafe yang namanya Roti Biru, ya. Nah, segala bentuk produk minuman itu sudah dicampur dengan ragam macam, ya, sehingga bisa dikenal masyarakat, ya, itu cukup baik sekali. Kalau cerita omset sih sebenarnya boleh dikatakan ya cukuplah. Jadi ketika kita memulai usaha hidroponik ini, anak-anak saya masih SMA, belum ada yang kuliah. Nah, seluruh kebutuhan biaya kuliah anak-anak, seluruh kebutuhan
pendidikan mereka, nah renovasi daripada bangunan sifa hidroponik, nah itu tertutupi dari sifa hidroponik tadi. Jadi semuanya itu anugerah dan itu kita selesaikan tanpa kita harus berhutang. 对拉玛叶蒂与苏瓦迪而言，水耕栽培不仅可以保持苏北省的粮食安全，还可以赚取收入来养家糊口。因此，他们总是积极与他人分享关于水培种植的相关知识。Saya berharap pegiat-pegiat hidroponik tetap fokus, walaupun badai menghadang, walaupun banyak rintangan, kita tetap fokus membesarkan pertanian hidroponik. Karena apa? Kota Medan tidak akan pernah mempunyai lahan yang lebih besar dari sekarang. Lahannya semakin lama akan semakin sempit. Nah, produk pertanian yang bisa kita kembangkan secara teknologi hidroponik. Saya pengennya bisnis saya ke depan itu untuk saya kembangkan di tengah Kota Medan itu punya lahan yang tidak perlu luas-luas, misalnya ada 20 x 20 meter itu sudah cukup ya, sebagai lokasi edukasi ya, sebagai lokasi tempat jualan saya ya, yang istilahnya one stop shopping ya. Sifa hidroponik ini akan menjadi satu usaha yang lebih besar lagi, lebih dikenal lagi oleh masyarakat umum, dan terutamanya lebih bermanfaat. Jadi sifa hidroponik ini bermanfaat untuk orang banyak.